Pemirsa, sebuah speedboat syarat penumpang terbakar di perairan Pulau Koi Raja Ampat, Papua. Satu orang ditemukan tewas dalam musibah ini. Inilah detik-detik terbakarnya sebuah speedboat berpenumpang 13 orang yang bertolak dari Waisai kawasan Raja Ampat. Speedboat ini tengah menuju kampung Yambuba untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Sekembalinya ke Waisai, mesin kapal tiba-tiba memercikan api. Seluruh penumpang panik hingga melompat ke laut. Kejadian ini menewaskan seorang penumpang bernama Yaob Sawiyai. Seluruh korban langsung dibawa ke Waisai Ibu Kota Raja Ampat untuk mendapatkan pertolongan. Chenry Andrew Suripati, MNC Media Raja Ampat, Papua Barat.